Makin dingin. Uyut ya teh kabutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petualangan alam desaku. Saya saat ini berada di Kampung Cisalopa, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Karena saya kemalaman kawan-kawan dan saya akan menginap di rumah warga yang itu di rumah Kang Didin di sebelah sana kawan-kawan. Seperti apa suasana sore hari ini di Kampung Cisalopa ini? Gaskeun kawan-kawan, ikuti selalu petualangan alam desaku. Seperti inilah kawan-kawan suasana di kediaman Kang Didin ya. Saya akan menginap di hawa yang dingin seperti ini kawan-kawan. Nah itu nampak banyak rumah warga di sebelah bawah kawan-kawan ya. Dan itu ke sebelah sana pesawahan kawan-kawan. Pesawahan dan juga pegunungan. Namun karena tertutup oleh kabut tebal, jadi tidak terlihat oleh mata kita kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan kediaman Kang Didin ya, dan saya akan menginap di rumah ini kawan-kawan. Ini berada di atas perbukitan ya, sehingga di sini hawanya udah semriwing banget kawan-kawan, asli dingin banget di sini ya. Ke sebelah bawah itu sudah nampak kabut-kabut kawan-kawan ya. Assalamualaikum Mbah. Nah ini si Abah kawan-kawan ya, saya tadi sudah minta izin. Mana Kang Didinnya? Assalamualaikum Kang Didin. Nama Kang Didin, bentar. Alhamdulillah. Ya, kawan-kawan petualangan alam desaku. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan menginap di rumah Kang ya Kang ya. Dan seperti biasa Kang, nanti jangan lupa kita lapor RT ya Kang ya. Untuk ketertiban ya. Baiklah Kang. Nanti malam kita akan adakan pemadam kelaparan atau ngaliwet Kang. Kita akan nyari ayam ya Kang ya. Kang. Ada lalap-lalap nggak Kang yang bisa kita petik Kang sore ini Kang? Ada ini, daun singkong. Oh daun singkong, selain itu Kang? Daun paya ada? Bayam, pepaya ada tuh. Pepaya, oh ya. Bagaimana kalau kita metik pepaya aja Kang, boleh Kang? Boleh. Ah, baiklah, boleh ya Kang, kita petik Kang. Ya boleh Kang, daun pepaya ya Kang ya? Iya. Siap Kang. Kang, di sini mah hawanya kayaknya dingin, Kang ya? Iya, lumayan. Oh, sebab ini kabutnya aja, Kang, udah kelihatan banget, Kang. Kabutnya udah tebal, Kang. Awas, Kang, hati-hati, Kang. Mau nggak borotok, eta, Kang? Ya, gampang kalau di kampung tuh. Pengen lalap-lalapan, tinggal ke sebelah situ, kawan-kawan tuh, mungut sama Kang Didin. Awas, Kang, ah, kalau susah mah nggak usah tuh, Kang. Bisa, awas Kang, hati-hati Kang. Wah, sampai naik ke atas genteng kawan-kawan. Ya, aduh Kang. Ya. Tuh, kalau di kampung kawan-kawan ya, pengen lalap tinggal naik depan rumah. Ya, semudah itu kawan-kawan kalau di kampung. Dan kabutnya ini kawan-kawan semakin semriwing ini. Boleh ditambah daun singkong? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Tuh, mau ditambah daun singkong tinggal mungut doang. Mungut aja nih kawan-kawan tuh, depan rumah begini doang. Ya itulah kelebihannya di kampung kawan-kawan. Ya, pakai daun singkong. Ah, serba dadakan Kang Didin ya. Mantap Kang Didin. Sip lah. Iya bener. Bah, kita ngaliwet Bah. Ya Bah ya. Kita ngaliwet di sini. Nah, ini direbus ya Kang ya. Nah, mari Teh. Nah, ini si Teteh, anaknya Kang Didin. Nanti ada suaminya ya Teh ya. Masih kerja ya Teh ya. Baiklah. Kawan-kawan petualangan alam desaku, kita akan lihat-lihat ke sebelah sana sebentar ya, seperti apa suasananya di rumahnya Kang Didin ini. Ini rumahnya si Abah ya, yang ini rumahnya si Abah. Dan kabutnya kawan-kawan semakin menebal, semakin ke sebelah sini kawan-kawan. Bah, oh, mari Bah. Nah, si Abah nih. Mana ini rumah Abah ini? Ini. Rumah Abah. Terus kalau yang itu warna oranye rumah siapa itu Bah? Mak. Oh, Mak.
Nyun uyut. Ma, Bah. Nyun. Waduh, masih ada, Bah? Berapa tahun umurnya, Bah? Lama. Mana, Bah, coba, Bah? Pengen ketemu, Bah? Masya Allah. Abahnya masih ada nggak? Suaminya si emak? Atau ngantungkan. Oh, sudah meninggal dunia. Tinggal si emak. Walah. Mak, dia aja si Amang. Assalamualaikum, Mak. Ya. Dua atau sepuluh. Waduh. Ini teh. Assalamualaikum, Mak. Masya Allah, Mak. Nuju naon, Mak, teh? Nuju nggak dekul, we. Oh, gitu. Mohon, 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 mohon. Mak, jadi ieu teh putra emak. Mohon. Asy. Atuh emak Yuswa sabaraha tahun, Mak? Wah, mama meureun geus 100. 100. Nah, upami Abah sabaraha tahun Yuswana? Emak. Abah, Bapak. Aya 40-nya. Aya. Mana? 40 tahun. 40 tahun aya kitu. Aya 50. 50 we kitu. Nya 50 lah. Upami kunaon Abah? Ngan sakit wae. Abah mah sakit wae. Kalau Abah 50 tahun saya percaya, Bah. Kalau 40 kosong ya? Bukan kosong, maksudnya masa udah kelihatan ini banget gitu. Hanap. Udah kelihatan tuanya gitu loh, Bah. Pun bojo tos ngantunkeun. Oh, pun bojo. Tos ngantunkeun. Oh, jadi Abah nyalira. Nyalira. Abah teh gaduh putra tilu. Nu tadi si teteh yang tadi bukan? Iya. Terus dua lagi di mana, Bah? Nu hiji di Sumatera. Oh, satu di Sumatera. Sumatera. Nu hiji itu di Gintung. Oh, di Gintung. Tadi abdi di Gintung, Bah? Tadi teh. Oh, sarang emaknya mah di dia nyamanya. Mak atuh ayeuna urang ngaliwat urang tuang sasarengan nyamanya. Nyamanya. Urang ngaliwat di ditu sarang si Abah. Muli kayak itu. Nyabahnya banyak. Iya, Mang Abah. Orang ngaliwat. Ya udah, kalau gitu ya. Saya mau cari ayamnya dulu ya, Bah ya. Mangga, assalamualaikum. Kawan-kawan petualangan Alam Desaku, memang ini cukup di ketinggian kawan-kawannya, dan ke sebelah sana itu sebetulnya pesawahan sangat-sangat luas sekali kawan-kawan ya, dan ke sebelah atas juga itu pesawahan sangat luas sekali. Jadi sudah pasti saya sekarang akan menginap di hawa yang sangat dingin ini kawan-kawan, berkabut pula. Padahal ini musim kemarau ya. Bah, tos aya hujan teu acan ka dieu, Bah? Atos. Atos sabar kali? Atos tilu mah. Oh, tilu kali? Oh, sama dengan di Cianjur. Jadi artinya masih jarang-jarang kawan-kawan. Udah sabaraha tos aya opat dinten ieu teu hujannya banyak? Atos. Ah, iya, sama dengan di Cianjur. Jadi ini musim hujannya belum signifikan kawan-kawan. Masih dikategorikan ini masih musim kemarau. Namun kabutnya di sini kawan-kawan enggak tahan ya. Enggak tahan indahnya, maksudnya mantap sekali kawan-kawan tuh. Kabutnya makin tebal kawan-kawan ya, makin tebal. Kawan-kawan petualangan Alam Desaku, lampu rumah sudah mulai menyala. Artinya ini sudah mulai mau maghrib, dan saya harus bergegas untuk membersihkan badan, yaitu mandi kawan-kawan ya. Dan mandinya di sini kawan-kawan tuh, di bawahnya ada kandang domba, lalu ininya ada saung, kemungkinan ini gudang-gudang kawan-kawan ya. Saya mandi. Kawan-kawan petualangan Alam Desaku, saya baru selesai mandi kawan-kawan. Nah, udah lebih keren kan. Dan kawan-kawan, kita akan gaskeun kita kawan-kawan untuk persiapan pemadam kelaparan kawan-kawan. Kang, aduh namanya weh Kang. Ya, ini suaminya si Tete. Ya. Bawa rumput si Akang. Aduh, punten Kang. Punten. Damang Kang. Iya, iya. Ya, silakan diturunkan dulu, Kang. Ya, ini berarti si Akang udah sore banget, kawan-kawan. Bekerja sampai sore ya. Dan saya sudah mau memulai untuk mengadakan pemadam kelaparan nih, kawan-kawan. Tuh, ya. Gaduh, mes sabar hiji, Kang? 8 siki. Waduh. 8 siki, katanya. Artinya, ya cuma 8 biji gitu loh. 8 ya banyak Kang, kali 5 jutaan, buset deh Kang.
Oke, sebelah mana nih si Akang? Oh, yang ini, yang tadi dikasih makan sama si bapak ya. Oke, dekat ternaknya dari rumah, jadi bisa diawasi lah gitu. Kabut makin tebal Pak Didin ya? Iya. Wah, kecipta dinginnya Pak Didin ntar malam, eh. Seberapa? Ngarengkol saya Pak Didin lah, ngarengkol. Seberapa dingin? Hebat lah, luar biasa Didi. Waduh, Kang siapa ini namanya teh? Asep. Oh, Kang Asep. Ya. Siap Kang Asep. Kang Asep, jadi gini Kang Asep. Sebelumnya saya mohon maaf nih sama Kang Asep ya. Jadi saya mau, karena saya kemalaman Kang, saya dari Cianjur. Ya. Saya mau numpang menginap di rumah Akang. Boleh. Gitu. Tadi saya sama Bapak udah ke Pak RT. Ya. Udah laporan Kang. Saya kemalaman, saya mau menginap di sini gitu Kang. Siap. Boleh ya Kang ya. Boleh. Dan malam ini Kang kita makan-makan Kang. Siap. Saya udah beli ayamnya 2 Kang. Kalau kurang Kang, kita beli lagi Kang. Siap. Ya, karena ini agak kecil-kecil Kang ya. Oke, silakan Akang mandi dulu. Siap. Oke Kang, siap Kang. Ma, buka dia Ma. Aduh, si Ma. Buka dia Ma. Masya Allah, Alhamdulillah. Buka dia Ma. Buka dia Ma. Yo Ma. Urang mamam Ma, kayak Ma nya. Di dia Mas sareng abdi manya. Izin atuh. Izin ka sama. Yo izin. Oh, izin kumaha mah maksudna? Ada tos kitu atuh. Wae we bade are mama mangawae. Entong kitu atuh mah. Urang sasarengan jeung mamam di dia nya manya. Abdi tos meser hayam tuh duae dua mah. Nya. Heeh. Ba ka dia mah, ka dia mah. Mangga. Urang ngumpul lah jeung mah di dia. Nah kawan-kawan, nanti kita akan makannya di balai-balai yang ini kawan-kawan. Nih ya, balainya mantep kawan-kawan, mantep banget nih. Tak nah, gitu mama didinya nyamanya anjecle. Ningalikeun barudak ngora we mama bagian anak lah. Tak nah, gitu, Alhamdulillah kawan-kawan, ternyata api sama Kang Didin sudah menyala. Kita tunggu, tinggal tunggu jadi bara aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar kadiru alhamdulillah. Ayamnya 2 dan ayamnya tuh pas-pas Kang. Karena kalau terlalu tua Kang, waduh Kang yang ada mah gigi Kang, ancur-ancuran dah. Mulai Kang. Siap Kang, gaskeun. Pas ini ayamnya nih. Sedikit krimis kawan-kawan kelihatannya nih, aduh. Wah, butuh sereh langsung ambil di tempat kawan-kawan. Ya, nggak mantap bagaimana kehidupan ini ya Kang? Siap. Siap Kang, gaskeun Kang. Bumbunya itu Kang? Ya. Kang sebentar Kang. Jadi Akang ngalah sereh itu buat apa Kang? Coba lihat. Buat koas. Ya. Coba angkat Kang. Oh iya. Benar. Unik juga si Akang ya. Jadi buat koas kawan-kawan, ternyata si Akang ngalah sereh teh. Ah, baru tahu saya. Duh.
Ya orang Jakarta, orang kota-kota besar yang sedang merantau di perantauan Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia. Hah? Meleleh lah melihat ini nih. Hah? Di hawa yang dingin ini kawan-kawan bersama si Akang. Tuh. Eleh. Maknyus kawan-kawan. Ah, teh lagi apa itu teh? Badan nyambel. Oh, nyambel ya. Badan nyambel. Oke. Ini sambil itu goreng apa teh? Goreng ubi. Oh, goreng ubi ya. Wah. Sambalnya digahar banget ini kawan-kawan. Sambal jahat. Hah? Sambal apa teh? Sambal jahat. Oh, sambal jahat namanya. Wah, sambal jahat kena. Uy, hebat lah. Alah, iya lalabna. Daun ganun tadi kawan-kawan. Dia mulai jamin ngeunah. Dia mengeunah pisan. Beres, Kang? Ya, beres. Mantap. Wah, coba ningali heula, Kang. Idih. Siap, Kang. Ya, simpen dulu. Ayeuna bagian ngalah daun caunya. Siap, Kang. Kemana ngalah daun cau, Kang? Ayo. Tah, kawan-kawan. Ayeuna teh bagian ngalah daun cau. Jeung si Akang. Loba di demo daun cau mah teh susahnya. Tekudu beli. Tah, rek nu mana Kang? Hek nu eta ge hade lah. Oh, gaya pisan eta mah cekap Kang hiji oge Kang. Daun cau na geunan gurih Kang. Cukup eta ge Kang, cukup pisan Kang. Ayo. Ayo Kang. Aduh, rangu. Ngeunah ieu mah. Ngeunah pisan ieu mah. Teh kalau bisa nasinya nggak usah semua dulu ya teh ya, sok sayang tehnya. Dah melak pare teh, aduh ampun. Nah, satu orang begitu tuh teh, ah suka sayang nasi banyak-banyak ah. Tah kawan-kawan ya, ada sambal kecap, ikan asin juga ada. Nah yang itu sambalnya ini nih, aduh. Ini sambalnya sambal terasi, ada lenca pula, terong, ditambah ini yang bah ini kawan-kawan yang gawat nih, pepaya sama daun singkong kawan-kawan, paling ujung kerupuk, pokoknya mah mantap kawan-kawan, ayam kampung lah, gaskeun kawan-kawan. Oke baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, saatnya kita apa namanya untuk pemadam kelaparan ya. Ini segala ada ternyata. Dan ternyata kawan-kawan, si Akang ini katanya subscriber petualangan desaku, betul Kang? Betul. Nanti kita akan cerita-cerita kawan-kawan ya. Sekarang kita waktunya pemadam kelaparan kawan-kawan ya. Siapa yang mau pimpin doa? Akang? Boleh. Oh saya aja? Baiklah kalau gitu. Sebelum makan mari kita berdoa ya. Mudah-mudahan berkah ini semuanya ya. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yo, mari Akang silakan. Akang dulu. Yang punya tuan rumah dulu. Ayo, Kang. Ayo Pak Didin, Pak Didin. Bah, aduh mari, Bah. Ayo, Pak. Sok, yang punya rumah dulu. Ayo, Kang. Nah, baru saya, Kang. Mari, nih sambalnya nih, tuh. Bah. Sambalnya ada dua kawan-kawan, sambal kecap. Mari kang. Ya. Ini katanya mau tumpah aja sedikit. Ini sambal. Wah, ini sambal terasi nih si teteh punya kawan-kawan. Kawan-kawan. Nah, kalau saya paling favorit kawan-kawan nih ya. Kalau saya ini paling favorit kawan-kawan, pepaya, pahit-pahit legit kawan-kawan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, pepayanya kawan-kawan, ya. Kan.
kaget. Aduh. Munah kawan-kawan. Munah bisa. Kait sekali. Ini lenca. Saya enggak tahu di tempat kawan-kawan apa namanya ya, seperti ini. Tuh. Ya. Tah kawan-kawan cocolkeun. Nah. Kawan-kawan. Munah pisan. Mantap. Ayo Kang. Enggak sedun, Kang. Mantap, Kang. Atuh pasti Kakang. Oh, dan balak genep pokoknya, Kang. Aduh, uyut mamam. Mamam wae uyut dokok. Sok uyut lah. Mumpung aya bebarengan sok enak bebarengan mah. Iya. Kang, koma Kang. Mantap. Mantap, Kang. Siap, Kang. Gaskeun, Kang. Waduh. Pak Deden. Iya. Abah, kuna untuk makan. Oh, enggak makan daging ayam. Akang enggak makan daging ayam. Abah enggak makan daging ayam? Daging naon ya, ari pupuk mah. Oh, enggak mau si Abah ngasih. Pupuk nih. Taku osok. Oh gitu, daging mah enggak ya? Daging naon ge tara. Oh, enggak makan daging si Abah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Ah, ajib deh. Siap. Mantap Kang, siap. Wah bocah nih. Nah bocah mah cimin-cimin. Udah diemet-emet loh bak enek, tenang tuh. Ya hah, gitu. Masih banyak dagingnya roh ya. Mantap bener bersama-sama begini kawan-kawan. Ah, tak ada tandingan mantapnya ini. Terus Kang, gaskeun Kang. Yang lain sudah berhenti, tinggal si Akang sendiri. Hah. Ayo Kang, gaskeun, tinggal itu ke Mak. Eta nu deket Mak eta nanti daun deket tinggal sabeulah Mak. Aku maju. Dibungkus tuh. Oh, dibungkus. Sugan teh ku emak ket kareuwas mah. Ket kareuwas ah. Ya kawan-kawan, makan sudah selesai, tinggal si Akang. Teruskan Kang, gaskeun Kang. Akang habis ngarit tadi, Kang. Habis ini kita ngopi ngudut, Kang. Siap. Ngeunah Kang ku karena mah. Siap Kang, siap, siap. Tembak. Baiklah kawan-kawan petualang desaku, sepertinya makan sudah selesai kawan-kawan, dan sekarang tinggal ngopi. Pak ini mana tuh dikocok kopinya? Ya. Ya, oke ya. Saya bersama keluarga Kang Asep, dan ternyata kawan-kawan, Kang Asep ini katanya subscriber saya katanya, sampai dia tahu syuting di Pamorotan, bedah rumah, wah luar biasa Kang Asep. Sekarang saya di Kang Asep nih nginep kawan-kawan. Nah, berarti nanti Kang Asep bisa nonton keluarga Kang Asep di video saya ya. Dan akan menjadi kenangan selama video itu berada kawan-kawan ya. Ya, mudah-mudahan tidak di-tag-down sampai kiamat lah. Jadi bisa dilihat oleh anak cucunya nanti ya. Wah. Kalau Kang Asep sendiri pekerjaan sehari-hari apa nih Kang nih? Serabutan. Oh, serabutan. Kalau si tetehnya? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga aja. Nah, kalau Pak Didin ini adalah bapaknya si teteh. Jadi kalau Kang Asep ini adalah mantu kali ya, Kang ya? Iya. Mantu. Dan Abah ini
Abah ini adalah apa, Bah? Mertua. Iya, benar, mertua ya, karena anaknya Abah itu yang perempuannya. Yang sekarang sudah enggak ada ya, Kang ya? Iya. Heeh, ya. Dan ini Uyut. Nah, Uyut, sini atuh Uyut, jangan dinapat tuh. Aduh. Aduh. Kopi hitam nih, mantap. Yuk, kopi kuat menik kelekoh gitu, Pak Deden. Ya Allah, ya Tuhan. Kelekoh kawan-kawan asli lah. Nah, kopi kawan-kawan ya. Habis makan nih, suasana dingin berkabut begini kawan-kawan. Ditembak kopi. Hanet. Bukan hanet kan, panas ini mah kawan-kawan. Ya Pak Deden. Panas kawan-kawan. Ya. Pak Deden, kalau di sini ini pesawahan. Ini namanya pesawahan apa, Pak Didin? Pesawahan Kampung Cisalopa lah. Kampung Cisalopa luas banget, Kang, yeah, Pak, Kang, yeah. Didin. Tapi di sini kelihatannya tak ada hujan ya? Iya, yeah, udah lama. Jadi kalau nggak ada hujan, ya dia tidak bisa bertani. Yeah. Dan sementara kalau di daerah Pamorotan, Kang, tetap, Kang. Kalau daerah sana mah nggak hujan, nggak kemarau. Ya, tetap jalan terus karena airnya cukup bagus kawan-kawan. Ada irigasi itu. Kalau ada irigasi ya? Ya. Dari mana itu irigasinya ya? Dari itu Pahangan Cibaliung. Oh, ada irigasi dari pantesan. Cibaliung. Ya, jadi irigasi itu sangat penting. Dari Cibaliutan dari. Nah, jadi irigasi itu sangat penting kawan-kawan. Makanya presiden kita ini kemarin irigasi agak digempur habis-habisan, ya. Artinya membangun, ya karena memang sangat penting dan dampaknya sangat luar biasa. Di pada daerah Pamorotan sebelah sana kawan-kawan, masih di Talegong, itu kemarin saya lihat ya, cakep banget ya, masih bisa bercocok tanam meskipun kemarau panjang begini. Iya. Di sini udah nggak bisa ya, Kang ya? Nggak bisa. Di sini. Dan ini perbatasan dengan Cisewu ya, ke sebelah sana ya? Cisewu? Cisewu, betul? Iya. Ya, dari, tadi itu dari sana Cisewu kawan-kawan, dan ke sana terus itu ke Cianjur ya Kang ya. Jadi kalau di sini panen Pak Didin itu setahun berapa kali? Dua kali ya, dua kali. Karena tak ada hujan kawan-kawan. Untuk padinya sendiri Pak Didin itu padi tinggi yang 6 bulan apa yang 3 bulan sekali? Macam-macam, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oh gitu. Nah kalau di Pamorotan Pak Didin itu kebanyakan kemarin itu padinya padi ketan. Nah kalau di sini? Sama. Oh sama ya. Oh cuma kalau di sana mungkin bisa 3-4 kali. Kalau di sini mah wayahna kudu 2 kali wae. 2 kali. Karena ada irigasi itu. Enggak ada irigasi ya. Nah, Pak Didin, kalau tadi saya perhatikan ya, sore-sore ini kabutnya udah tebal banget. Apa nih setiap hari begini kabutnya? Enggak setiap hari, kadang-kadang. Tapi selama kemarau ada. Jarang tapi. Ya, tapi pernah ada. Wah, luar biasa kawan-kawan. Kemarau ereng-erengan ogen ayah we kabut mah di dieu hade pisannya. Tiris kawan-kawan. Dah bener tadi teh karena es karena cai teh saya pegang mah siga es kawan-kawan. Saking tirisna nya. Alhamdulillah atuh. Baiklah kawan-kawan petualang alam desaku. Ini saya akan menyampaikan titipan dari hamba Allah ya berupa sarung Pak Didin. Iya. Ah, ya, ini untuk subscriber saya ya, Pak Didin di sini satu. Iya, terima Kang kasih. Kang Asep satu. Ya, dan ini Abah satu ya. Yang perempuannya enggak ada ya karena ini khusus untuk laki-laki ya. Ya, ininya terima kasih, semoga sukses ya. Iya, ya atur lumayan ya. Itu ya, terima kasih banyak untuk hamba Allah. Ya, kita akan berikan secara parsial kawan-kawan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak bisa mentang-mentang membuat konten kita berikan seenak-enaknya saja, yang penting jadi konten. Yeah. Tapi harus benar-benar tepat sasaran sehingga apa yang diharapkan oleh donatur petualang alam desaku benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, artinya ada pahalanya kawan-kawan, seperti itu ya. Yeah. Jadi mudah-mudahan antara yang memakai dan juga yang memberikan mudah-mudahan sama-sama pahalanya kawan-kawan ya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk hamba Allah petualang alam desaku yang sudah menitipkan sarung dan juga Al-Qur'an kawan-kawan ya. Nanti Al-Qur'annya kita akan bagikan ke masjid-masjid, didistribusikannya supaya benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya.
Baiklah kawan-kawan, acara kongres Kawangkong beres-beres cukup sampai di sini kawan-kawan. Sampai besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis ngawangkong saya nganterkan si Uyut kawan-kawan. Tuh kabutnya kawan-kawan. Alah. Makin tebal kabutnya kawan-kawan, makin malam makin dingin. Uyut ya teh kabutnya. Alah si Uyut. Kabutnya makin tebal kawan-kawan ya. Lah. Uyut, raos pisan eta Uyut di dinya nya. Deh, ya Allah, Uyut di dieu caang, raos Uyut. Mana seueur kabut nya Uyut nya? Mangga tuh Uyut nya. Wirujeng Uyut nya, mangga. Assalamualaikum. Amin, Uyut, amin, 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 Uyut, amin. Kabutnya ya Allah. Dan saya akan menginap di sini kawan-kawan nih, di Kang Asep. Suasana pagi ini benar-benar segar sekali kawan-kawan ya, dengan kabut-kabutnya dan hawanya di sini sangat-sangat segar sekali kawan-kawan. Kita akan berkunjung ke si Uyut. Nah ini si Uyutnya kawan-kawan. Assalamualaikum Uyut. Ah Uyut pas ibak. Oh pakai baju dulu ya. Boleh. Nuju naon Uyut? Nuju kieu we. Waduh. Kicauan burung pagi ini di balik atap rumahnya si Uyut nih. Ramai sekali kawan-kawan ya. Burung apa itu kawan-kawan? Saya kurang tahu ya, coba nanti di komen. Uyut, Uyut sok rajin sesapunya. Ya. Pengen nganting bersih atuh. Ya. Yut, ya ya titipan rejeki ti hamba Allah petualangan alam desa Kokang Uyut mangga. Atuh lumayan Uyutnya. Nuhun atuh si Ade nuhunkeun rahmat salamat cageur bageurnya. Didoakeun ku nenek lahir batin dunia akhirat. Ya. Ya. Uyut, hatur nuhunnya, abi ayeuna bade uih heula Uyutnya. Nya, mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku. Selamat pagi semuanya. Ya, dan acara menginap di rumah warga cukup sampai di sini kawan-kawan, ya. Karena pagi-pagi ini saya harus berangkat lagi ke kampung lain untuk silaturahmi dan juga menyampaikan titipan dari para donatur petualangan alam desaku. Demikianlah kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.